Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Man addaha qabla shalah bahiya zakatun maqbulah. Maka barang siapa yang membayar zakat fitrah tersebut sebelum ditegakkan sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Artinya apa? Itulah betul-betul zakat fitrah. Ya. Wa adda ba'da shalah bahiya sadaqatun min shalah. Dan barang siapa yang mengeluarkan membayar zakat fitrah tersebut setelah sholat Id, maka itu terangkum sebagai sedekah. Tidak terangkum sebagai zakat fitrah lagi. Dinasihatkan untuk mereka-mereka yang menjadi wakil, ya, menjadi wakil kaum muslimin dalam penyaluran zakat mereka, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak informasi yang masuk. Ternyata orang-orang yang mengamanahkan harta mereka tersebut, zakat mereka tersebut di sebagian masjid datang, ya, di malam takbiran besok ini datang mereka bawa zakat fitrahnya. Ternyata dengan berbagai macam alasan pihak masjid tersebut, orang-orang yang mengumpulkan zakat dari komunitas tersebut dengan alasan sibuk banyak kegiatan, akhirnya mereka menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya setelah itu. Itu mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Itu berarti tidak amanah. Ya. Jadi jangan harus, ya, disebarkan, disalurkan sebelum dilaksanakannya sholat itu. Hendaknya menjadi perhatian, ya, bagi kaum muslimin yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya secara langsung ataukah menitipkan ke masjid-masjid. Jadi diperhatikan, jangan sampai zakatnya tidak hanya berupa sedekah saja. Na'udzubillah. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sedekah." Siapa yang membayar zakat tersebut setelah sholat Id, maka hanya bernilai sebagai sedekah. Ya, hanya bernilai sedekah. Na'udzubillah. Diperhatikan. Ya. هذا صراط مستقيم